tak dapat kumiliki di hadapan dewan juri yang saya hormati serta sobat itu, baik yang jombloan maupun yang jombloan. Alhamdulillah, saya di sini perwakilan dari kelas Burdik akan menampilkan storytelling yang berjudul Batu Menangis, legenda dari Kalimantan Barat. Inilah pada zaman dahulu, pada zaman dahulu hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya yang bernama Darmi. Darmi adalah gadis yang cantik jelita. Namun ayahnya sudah lama meninggalkannya sejak ia dari kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja sendiri di ladang demi kelangsungan hidup mereka. Tetapi karena setiap kali pergi ke ladang, kulit ibu Darmi kian gelap, bahkan berat tubuhnya pun kian menyusut. Semua itu dilakukannya demi putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan oleh Darmi? Darmi sama sekali tidak ingin membantu ibunya. Kerjanya Darmi hanya berdandan dan bahkan enggan untuk keluar rumah karena takut kulitnya hitam seperti ibunya. Suatu hari ibu Darmi hendak pergi ke ladang. Ia akan pulang sore sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, "Darmi, bisakah kamu masak untuk hari ini, ha? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen ini. Jika sudah selesai masak, bisakah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu?" Darmi yang sedang asyik menyisir rambutnya pun berkata, "Tidak mau, Bu. Jika aku ke ladang, nanti kulitku gelap, kan aku habis kurang. Kalau aku memasak, nanti rambutku bau tumpul. Aku kan habis keramas." Ibu Darmi yang mendengar perkataan anaknya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya dengan sedih. Akhirnya ibu Darmi pergi ke ladang sendirian. Ia mengumpulkan hasil panen agar bisa dijualnya besok lagi. Ia tidak memikirkan rasa lapar. Ia ketika lelah hanya beristirahat dan minum air hendi yang dibawanya. Darmi di rumah. Ibu Darmi yang sudah pulang dari ladang langsung pulang ke rumah dan terkejut karena melihat tutup saji yang tidak ada makanan sama sekali. Dan ternyata Darmi tidak masak. Lalu Darmi yang melihat ibunya pulang justru marah. "Ibu ini dari mana saja sih? Aku tuh lapar, belum makan dari tadi. Ibu kemana saja?" Darmi pun menjawab, "Tadi kan ibu sudah pulang ke rumah." "Aku tidak tahu, Bu." Darmi langsung meninggalkan ibunya yang saat itu sedang lapar dan lelah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap untuk ke pasar untuk menjual hasil panennya. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, "Darmi, ayo ikut ibu ke pasar. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil panen kita agar bisa dijual pasar." Darmi yang diperintahkan ibunya hanya berkata, "Tidak mau, Bu. Nanti kulitku yang bersih bisa kotor." Akhirnya ibu Darmi hanya pergi ke pasar sendirian. Lalu sorenya ibu Darmi pulang dari pasar. Ibu
dan memperoleh uang yang hanya sedikit, hanya cukup untuk makan beberapa hari dan untuk membeli benih. Dan yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera menghampiri dan berkata, "Ibu, bedaku habis, tolong belikan dong." Ibu Darmi menjawab, "Baiklah, akan ibu belikan. Tapi kamu harus ikut agar ibu tidak salah beli." Akhirnya terpaksa Darmi harus ikut ke pasar. Tetapi Darmi berbisik kepada ibu, "Bu, nanti kalau kita ke pasar, ibu jangan berdampingan denganku ya." Ibu Darmi menjawab, "Kenapa, nak?" Ibu membalas, "Pokoknya ibu di belakangku saja." Padahal sebenarnya Darmi malu memiliki ibu yang kotor dan jelek. Setelah sampai di setengah jalan, tiba-tiba mereka bertemu dengan teman Darmi. Teman Darmi langsung menyapanya, "Darmi, kamu mau kemana?" Darmi pun menjawab, "Aku mau ke pasar." "Eh, siapa yang di belakang?" "Ibu-ibu ya." Darmi tidak ingin kalau temannya tahu bahwa ia memiliki ibu yang kotor dan wajah yang tidak terawat, langsung menjawab, "Oh, dia itu pembantu. Mana mungkin dia ibu-ibu?" "Ih, ibu-ibu." Sofa hati ibu Darmi tergores karena perkataan anaknya. Tetapi hanya bisa ia pendam dalam hati. Kemudian setelah sampai di pintu pasar, Darmi bertemu lagi dengan temannya. Temannya menyapanya, "Hai Darmi, tumben kamu pergi ke pasar. Eh, siapa di belakang?" "Ibumu ya." Darmi lagi-lagi menjawab, "Dia pembantu." Tak kuasa air mata ibu, Darmi terbendung, akhirnya menetes seraya bersujud dan berdoa. "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi. Tolonglah hukum anak hamba ya Tuhan. Hukumlah ia ya Tuhan. Berikanlah hukuman agar ia jera." Atas kekuasaan Tuhan yang maha kuasa, tiba-tiba tubuh Darmi berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki, dan setelah sampai setengah tubuh, Darmi menjerit memohon ampunan. "Ibu, tolong maafkan anakku ini, Bu. Aku yakin, aku janji tidak akan mengulanginya lagi, Bu." Darmi terus merata, menangis dan mohon ampun kepada ibunya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Seluruh tubuh Darmi sudah menjadi batu. Sekalipun sudah menjadi batu, orang-orang dapat melihat kedua matanya yang sedang merintihkan air mata lainnya seorang yang sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berada di Kalimantan Barat tersebut diberi nama Batu Menangis. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut yaitu, ibu adalah wanita yang mulia. Ia adalah wanita yang sudah mempertaruhkan nyawanya demi kelahiran insan di dunia. Oleh karena itu, kita sebagai anaknya tidak boleh lupa bahwasanya di telapak kakinya berada surga yang harus kita hormati. Makan keripik di tepi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.